Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Landari, asal sekolah dari Sekolah Negeri 23 Rambutan, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Banyuasin, Provinsi Sumatera Selatan. Kali ini saya akan melakukan kegiatan praobservasi dan saya tidak sendirian. Saya sekarang didampingi oleh rekan saya yaitu Bapak Sutomo sebagai guru PJOK di Sekolah Dasar Negeri 23 Rambutan. Baiklah, saya akan melakukan kegiatan praobservasi kepada Bapak. Assalamualaikum Pak Tomo. Waalaikumsalam Bu Ayu, ya. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabarnya hari ini Bapak? Alhamdulillah sehat, baik Bu Ayu. Iya, baik Bapak. Bapak, hari ini saya akan mengadakan percakapan dengan Bapak untuk kegiatan praobservasi ya Pak. Oke, silakan. Iya, selanjutnya saya akan melihat Bapak dan mengamati Bapak dalam kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Oke Bapak, adapun tujuan dari kegiatan supervisi itu sendiri adalah mengevaluasi jalannya kegiatan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di dalam kelas. Terus kita juga akan melakukan percakapan praobservasi ini Pak, supaya kita mengetahui konsep awal yang akan Bapak lakukan ketika melakukan kegiatan pembelajaran di dalam kelas. Dan saya juga akan melakukan percakapan ini agar Bapak melakukan percakapan di dalam melakukan kegiatan observasi di dalam kelas dapat merasakan yang namanya percaya diri lebih banyak dan juga memberikan pembelajaran yang baik bagi murid nanti di dalam kelas ya Pak. Oke, silakan Bu. Ya Bapak, ada beberapa pertanyaan yang akan saya sampaikan kepada Bapak sebelum melakukan kegiatan observasi. Yang pertama ini yang berkaitan dengan tujuan pembelajaran. Kira-kira nih Pak, apa tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai? Oke Bu Ayu, berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan, yaitu tujuan pembelajarannya adalah siswa nantinya akan mengetahui arti permainan invasi dan jenis olahraga permainannya. Kemudian siswa dapat terampil dalam melakukan permainan tersebut. Oke, jadi Bapak di sini Bapak punya dua tujuan pembelajaran yang ingin Bapak capai ya Pak. Di situ ada mengetahui arti dari permainan invasi dan jenis permainannya, kemudian terampil dalam melakukan permainan invasi. Selanjutnya ini Pak, area pembelajaran yang akan Bapak kembangkan itu atau yang akan Bapak capai sebagai ketika kegiatan observasi nanti itu bagaimana Pak? Baik Bu Ayu, untuk area pengembangan yang ingin saya capai ada dua, yaitu keterampilan dan pengetahuan. Siswa juga dapat mengetahui arti dari permainan invasi dan jenis permainannya. Kemudian siswa terampil dalam melakukan kegiatan olahraga yang berjenis invasi. Oh, seperti itu ya Pak. Jadi di sini Bapak ingin mengembangkan dua keterampilan ya Pak, yaitu keterampilan pengetahuan dan keterampilannya ya Pak ya? Iya Bu Ayu. Baik Pak, saya ingin mendengarkan jawaban rancangan pembelajaran yang akan Bapak terapkan di kelas nanti. Misalnya nih Pak, strategi, model, ataupun metode yang akan Bapak gunakan ketika observasi di kelas nanti Pak. Oke. Baik Bu Ayu, untuk pembelajaran yang akan saya terapkan nanti dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional. Kemudian menggunakan pembelajaran konvensional, tanya jawab dan penugasan kepada siswa. Oh iya Bapak, jadi Bapak di sini akan melakukan kegiatan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Pak, menggunakan pembelajaran konvensional, tanya jawab dan penugasan. Nah, Bapak di sini bagaimana nih dengan media pembelajaran yang akan Bapak gunakan ketika Bapak observasi di kelas nanti nih Pak? Oke Bu Ayu, mungkin saya akan menggunakan beberapa contoh permainan yang merupakan kegiatan olahraga permainan invasi seperti sepak bola, basket dan bola tangan. Ada buku pegangan guru dan LKPD-nya. Oke Bapak, kira-kira nih Pak ya, setelah Bapak melakukan rancangan seperti ini, kapan Bapak akan melakukan kegiatan, kira-kira nih harinya, jamnya, waktunya, kelas berapa yang akan Bapak lakukan observasi Pak? Oke Bu Ayu, saya ada jam di kelas 4, akan dilakukan pada hari Rabu, jam ke 1, 2, dan 3. Oke Bapak. Sebelum kita akhiri percakapan kita hari ini nih Pak ya, setelah Bapak, sebelum kita akhiri percakapan kita pada hari ini Bapak, apa yang Bapak dapatkan dari percakapan kita? Oke Bu Ayu, dengan percakapan ini saya memiliki gambaran apa yang akan disiapkan ketika akan mengajar nanti di kelas 4. Oke, baik Bapak, terima kasih banyak Bapak atas waktunya.
Semoga nanti ketika Bapak melakukan kegiatan observasi di dalam kelas berjalan dengan lancar, berjalan dengan sesuai apa yang Bapak amin. Harapkan. Amin. Insya Allah. Amin. Baik Bapak, terima kasih. Assalamualaikum Pak Tomo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian percakapan pra-observasi yang dilakukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar? Baik. Alhamdulillah. Sekarang Bapak akan mengecek kehadiran kamu, ya. Kehadiran anak-anak Bapak panggil satu persatu berdasarkan absen. Adila Sapiranti, Ahmad Pandu Arianza, Alfahri, Anggi, Anggun, Arif Patihamza, Ayu Aprilia, Aska Lipi Alvaro, Dinda Naila, Harun Arasid. Baik anak-anak. Absen sudah, ada yang tidak masuk, mungkin ada yang tidak hadir. Tolong tangannya di atas semua, duduk yang rapi. Kita awali pembelajaran kita dengan berdoa. Berdoa nanti dipimpin oleh Jaka. Doanya dalam hati ya Jaka, ya, tundukkan kepala. Kemudian kalau sudah, mari sebelum belajar kita berdoa. Berdoa mulai tundukkan kepala, kemudian berdoa selesai. Paham ya? Ya silakan Jaka. Doa kita ya, insya Allah bukakan pintu hati untuk menerima pelajaran video kali ini. Silakan anak-anak untuk berdiri, kita persepsi dulu ya. Persepsi, yang semangat dok, yang semangat. Tadi siapa yang memimpin tadi? Padan ya. Oh, itu Padan. Silakan Padan, kita tepuk semangat dulu, tepuk pejokan. Silakan Padan. Baik anak-anak, untuk hari ini kita mungkin akan belajar PJOK. Kita tidak keluar, tapi kita di dalam kelas, dalam ruangan kita teori ya. Nanti kita mungkin minggu depan kita ada permainan luar. Apa yang kita lakukan di dalam kelas, catatan atau tulisan nanti kita praktikkan di luar kelas. Untuk belajar hari ini kita akan membahas tentang permainan invasi ya. Mungkin anak-anak sudah tahu apa yang dimaksud dengan permainan invasi? Apa yang dimaksud dengan permainan invasi? Ada yang tahu? Aska, ada yang tahu apa yang dimaksud dengan permainan invasi? Boleh dijawab yang tahu, kira-kira yang tahu boleh dijawab. Apa yang dimaksud dengan permainan invasi? Sepak bola. Sepak bola. Ada yang lain? Basket. Ada yang lain? Bola tangan. Ada lagi? Tidak kok, oh. Ada lagi tak kira-kira? Hah? Sebanyak-banyaknya ada apa kok? Bola kaki. Bola voli. Bola kasti. Anak-anak, ya, kalau belum memahami apa yang dimaksud dengan permainan invasi, di sini nanti akan Bapak jelaskan apa tujuannya dan apa maksud kita permainan invasi. Yang anak-anak jawab tadi tentang sepak bola, ya, bola tangan dan bola basket itu bukan permainan invasi, tapi contoh permainan invasi. Yang dimaksud permainan invasi itu nanti Pak jelaskan adalah suatu permainan yang sifatnya menyerang dan ada yang bertahan tadi. Kita jelaskan tadi kan, yaitu sifatnya ada pemain menyerang, ada regu atau pemain yang bertahan. Itulah
bermain di passing. Tujuan kita belajar ini biar anak-anak jelas apa yang masuk ke bermain di passing dan apa yang masuk apa contoh-contoh permainan invasi. Baik anak-anak, kita memasuki pelajaran pertama ya, yaitu tentang bermain di passing. Silakan anak-anak buka bukunya, keluarkan bukunya. Silakan Rena yang dibuka, nggak apa-apa, buka bukunya, buka bukunya kalau silakan. Sudah, nah perhatikan Pak jelaskan ya, langsung masuk materi. Permainan invasi ada suatu permainan ya yang bersifat mengharuskan seorang pemain untuk menyerang. Tujuannya untuk menciptakan skor nilai gol ataupun poin. Kalau gol kayak sepak bola ya, sepak bola itu menghasilkan gol. Kalau nilai seperti basket itu nilai poin juga itu masuk ya, salah satu. Kalau basket bolanya dimasukin ke keranjang. Dalam keranjang. Kalau bola kaki? Gawang atau ki? Nah ya kan, kalau bola tangan, bola tangan bukan bola tangan, masukkan bola dalam gol juga, dalam gawang. Bola tangan ada semacam gol ya, ada semacam gawang. Bola tangan itu bedanya dimainkan dengan tangan, kalau bola kaki dimainkan dengan kaki. Golnya ada juga tapi tidak selebar bola kaki ya, mungkin golnya berbeda dengan bola kaki. Kalau bola kaki hampir 7 meter gawangnya, tapi kalau bola tangan mungkin sekitar kayak futsal, paling-paling 2 meter lebih dikit. Lempar itu bola tangan, dimainkan dengan tangan. Kalau tersentuh oleh kaki mungkin tidak sah, beda dengan bola kaki kan. Tapi kalau bola kaki tersentuh oleh tangan disebut nama handball ya. Jelas-jelas kan handball, jangan handball ya. Handball, hand itu tangan, ball itu bola, berarti bola tersentuh atau menyentuh tangan. Lanjut ya. Nah, contoh-contoh pemain invasi ya. Salah satunya contohnya adalah pemainnya bola kaki. Bola kaki. Bola kaki itu pemain invasi sebab bola kaki dimainkan oleh dua regu. Satu ada regu penyerang, satu ada regu bertahan sesuai dengan permainan invasi. Bola kaki ya. Nah, bersifat beregu. Permainan itu suka beregu. Yang namanya beregu itu berarti dia dimainkan lebih dari satu orang. Kemudian bola tangan. Bola tangan juga ada bersifat dua regu juga, ya. Bersifat dua regu dimainkan oleh regu penyerang dan regu bertahan. Jadi invasi itu ada yang menyerang, ada yang bertahan. Ya, itulah namanya permainan invasi. Kemudian yang ketiga atau terakhir yaitu permainan basket juga dimainkan dengan tangan, tapi berbeda dengan bola tangan tadi ya. Bola tangan berbeda dengan basket. Basket bolanya dimasukkan ke dalam keranjang, kalau kita ngegol tidak terdapat nilai. Kalau bolanya masuk ke dalam keranjang mungkin tidak bisa mendapat poin. Nah sekarang pertanyaan kita dulu, kalau pemain basket itu lama permainan ditentukan dengan apa? Poin. Yang lain? Kalau basket, gol. Yang lain, lama permainan bola basket ditentukan dengan apa? Waktu. Bener waktu. Ya, waktunya di situ kalau tidak salah ya 2x20 menit waktu permainan bola basket, berbeda dengan bola kaki atau sepak bola. Nah sekarang sepak bola ditentukan dengan apa? Gol. Lama permainan. Waktu. Waktu juga berapa waktunya ada yang tahu? 2 jam. Yang lain? 3 jam pasti lamanya. 1 jam. Lama permainan sepak bola? 30 menit. Satu tim 45 menit. Satu babak, bukan satu tim. Satu babak 45 menit. Kalau ditanya satu babak, kalau ditanya dua babak berarti 2x45 menit. Jadi 1 jam lebih ya. 1 jam lebih, jangan 3 jam.
Dan unit TS waktu istirahat antara jeda bapak 1 dengan bapak 2 15 menit ya. Nah ini sebelum ini catatan kita ringkas sampai dikit. Nanti mulai dari lapangan sepak bola itu kita ringkas catatan KB ya. Mulai waktu dan lain sebagainya. Lanjut ya. Permainan sepak bola kita bahas dulu ya. Nah ini permainan sepak bola ini main kata 2 regu. Satu regu berjumlah 11 orang. Dan satu orang sebagai penjago penjaga gawang atau kiper. Tahu kiper kan? Tahu. Tanya, penjaga gawang disebut apa? Kiper. Kiper disebut penjago gawang jumlah balik baik. Ente ya, yang tugasnya jago jangan sampai kebobolan bola. Ya, atau gol. Jumlahnya 11, satu orang penjaga gawang dan 10 orang sebagai pemain. Lanjut ya. Nah, pemain sepak bola dipimpin oleh siapa? Kapten. Waktu dia main. Waktu dia main dipimpin oleh wasit. Tahu wasit? Tahu. Biasanya dominan wasit itu kadang-kadang kalau kita nonton dalam TV bajunya hitam-hitam. Nah, ya, pegang kuit, tahu kuit? Tahu. Sama tangannya itu ada jam stopwatch itu untuk mengukur waktu. Sama di pinggangnya kadang-kadang ada untuk batas pelanggaran. Sama kartu. Kartunya biasa di sini, ya. Tinggal nyabut kuning atau merah. Kalau di kantong di sini ada semacam untuk batas pelanggaran. Ya, semacam busa atau busa. Bisa pelanggaran di titik situ, di garis kok. Ya. Kayak busa. Jadi enggak boleh lewat garis itu. Itulah namanya wasit. Wasit itu yang memimpin pertandingan atau permainan sepak bola. Selain dari wasit, ada lagi enggak yang bantu, Jo? Aduh, dua orang hakim gawang. Pernah lihat enggak pemain sepak bola? Mana nonton enggak Timor Leste sama Indonesia? Nonton. Nah, Timor Leste sama Indonesia kemarin menang kan Indonesia kan? Berapa kalau yang nonton? 3-1. Yuk, kita nonton berarti. Skornya berapa? 6? 5-1. Nah, enggak nonton. 6-2. Ya. Ada uang berdiri di sini, pegang bendera. Ada uang berdiri di sini, pegang bendera. Inilah, ini satu, ini dua. Inilah, ini bisa yang disebut dengan hakim gak? Hakim garis. Dia nyangka itu mati, maka terjadilah lemparan ke dalam. Jangan sampai nongel. Ngerti ya? Nah, sampai di sini kira-kira, ya. Ini kira-kira ada pertanyaan nggak untuk pelajaran hari ini? Nah, ada kalau ada yang bertanya silakan Pak beri waktu 2 menit atau 3 menit kalau ada yang mau bertanya aja masih bingung tentang pelajaran ini atau masih kurang ngerti apa mau tanya kan jangan takut yuk ada sudah jelas yang lain sudah jelas ya. Jangan kalau sudah jelas tolong di pelajari dulu jangan bukunya waktu nak sekolah baik dibawa balik sekolah disimpan ya begitu nak ulangan begitu nak pelajaran PJOK baru dibuka jadi Pak bukan sampai di sini mudah-mudahan pelajaran hari ini bermanfaat tolong di rumah bukunya dibuka dan dibaca dihafalkan mudah-mudahan bermanfaat pelajaran kali ini ya Pak ucapkan selamat pagi Pak akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bagaimana kabar Bapak hari ini? Alhamdulillah baik sehat. Iya. Bapak, ini ada sedikit pertanyaan setelah Bapak melakukan kegiatan observasi pada pertemuan sebelumnya, apa yang Bapak rasakan? Awalnya merasa tegang dan alhamdulillah sudah berjalan dengan baik. Oke, jadi awal-awal ya Pak ya, tegang itu pasti, tapi alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya. Kalau boleh tahu nih Pak, tahapan yang sudah Bapak lakukan dalam proses observasi itu apa dan langkah-langkah apa yang sudah Bapak lakukan? Oke, selama kegiatan observasi yang selama kegiatan observasi yang pertama persiapan perangkat pembelajaran,
Kemudian untuk area pengembangan pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan bisa dapat mengetahui jenis-jenis permainan, invasi, dan keterampilan siswa dapat menuliskan pengertian dan memberikan contoh jenis-jenis olahraga yang bersifat permainan invasi. Oke, nah Bapak, dari pengajaran observasi yang telah Bapak lakukan itu, menurut Bapak sejauh mana pengembangan yang Bapak sebutkan tadi berjalannya atau berhasilnya seperti itu, Pak? Ya, menurut saya sudah berjalan dengan baik, tetapi ada kendala ataupun masih ada kekurangannya. Iya, berarti sudah berjalan sesuai dengan diharapkan ya Pak, walaupun ada kekurangan itu tidak apa-apa Pak. Nah ini Pak, menurut Bapak dari kekurangan itu apa kendala yang Bapak hadapi dalam kegiatan pembelajaran? Kendala atau kekurangan yang saya hadapi sering terjadi, masih ada beberapa siswa yang kurang aktif dalam kegiatan pembelajaran tersebut. Kira-kira mengapa Pak anak-anak itu kurang aktif atau kurang minat dalam mengikuti kegiatan pembelajaran? Ya mungkin dalam penerapan pembelajaran saya, mungkin saya juga menyadari mungkin kurang variatif. Mungkin saya akan melakukan perubahan-perubahan dengan melakukan pengelompokan siswa-siswa atau pengelompokan anak-anak dengan menyesuaikan kegiatan yang nantinya akan saya lakukan. Iya, baik Bapak, berarti rencana kedepannya ini Bapak akan melakukan perubahan dengan melakukan kegiatan pembelajaran lebih bervariatif seperti itu ya Pak ya. Baik Bapak, mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan ini dapat terwujud dan mendapatkan dampak yang lebih baik kedepannya bagi siswa. Insya Allah, ya seperti amin. Itu Pak ya. Oke, kira-kira nih saya sudah tidak sabar lagi nih ingin melihat perubahan yang akan Bapak lakukan. Untuk perubahan yang akan Bapak lakukan itu kira-kira kapan nih Pak akan dimulainya? Oke Bu Ayu, mungkin kegiatannya akan saya lakukan insya Allah di pertemuan yang akan datang. Oke, baik Bapak, terima kasih ya Pak atas jawaban yang telah Bapak berikan. Semoga rencana ke depan yang akan Bapak lakukan itu berjalan dengan lancar. Amin. Apapun amin. Yang akan Bapak harapkan itu mengalami perubahan yang signifikan seperti itu ya Pak. Insya Allah, amin, amin. Oke, terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.